Pemirsa Suara Jakarta, dalam rangka Hari Patriotik 23 Januari 1942, Lamahu periode 2015-2020 di bawah pimpinan Haris Bobihu mengadakan nonton bersama film dokumenter Nani Wartabone. Pemutaran dan diskusi film dokumenter Nani Wartabone sebagai patriot pejuang kemerdekaan karya sutradara IGP Wiranegara dan produser Haris Rahim berlangsung di studio lantai 8 Sekolah Bertaraf Internasional Jubilee School. Dalam diskusi pemutaran perdana film dokumenter Nani Wartabone hadir antara lain Radar Pancadana sebagai budayawan, Profesor Nelson Pomalingo sebagai pembanding, Jain Bajeber sebagai saksi sejarah dan Yotama, budayawan Gorontalo, moderator oleh Anwari WMK. Ditemui Suara Jakarta setelah diskusi, Jain Bajeber sebagai saksi sejarah mengatakan bahwa perjuangan Nani Wartabone diakui oleh bangsa Indonesia menggunakan momentum 23 Januari untuk lebih dulu merdeka. Berikut petikannya. Maka peristiwa 23 Januari itu benar-benar adalah suatu momentum yang bersejarah untuk bangsa Indonesia, yang oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di dalam tulisannya ketika Pak Nani Wartabone meninggal dunia, bahwa dalam teori vakum teori kekuasaan kosong itu, yang telah menggunakan teori itu benar-benar satu Nani Wartabone, dua Nya Arif dari Aceh sebelum kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan yang menggunakan teori itu satu Pak Nani sebagai orang sipil ketika mengambil alih kekuasaan antara pusat dan permesta, PRRI permesta, dan kedua Letkol Jamin Gintings, kepala staf teritorium tentara 1 Sumatera Utara. Tadi anak-anak muda mestinya belajar dari sejarah ini, bahwa mereka pun pada satu saat bisa berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Karena itu salah satu tugas daripada generasi tua, bagaimana mewariskan hal ini, bagaimana anak-anak muda bisa tergerak, marilah kita cari jalan untuk mereka bisa terdidik secara rohani, bahwa hal-hal yang pernah kita lalui itu penting untuk kita ketahui. Sementara itu, Haris Rahim selaku produser film dokumenter Nani Wartabone mengungkapkan bahwa lahirnya film ini adalah berawal dari keprihatinannya terhadap kurangnya dokumen sejarah Nani Wartabone. Berikut ungkapannya. Pada tahun 2011 itu saya coba mengecek ke Arsip Nasional, saya mengecek ke TVRI, mengecek ke pusat-pusat dokumentasi yang ada di Jakarta, yang ada di pusat, tidak ada satupun yang menyimpan dokumen tentang pahlawan nasional. Padahal dia sudah ditunjuk oleh negara, sudah diangkat oleh negara, tapi negara tidak menyiapkan informasi, menyiapkan media untuk bisa mengenal siapa itu pahlawan nasional yang bernama Nani Wartabone. Harapan kita film ini segera kita revisi, dan mudah-mudahan juga masyarakat luas yang empati, yang mau berpartisipasi gitu, film ini kita akan coba sempurnakan, ya terutama ya mungkin dari pemerintah daerah, budayawan, tokoh masyarakat yang di mana saja berada gitu. Sekarang ini kan yang mencoba sudah menunjukkan perhatian ini tidak hanya orang Gorontalo, tapi ada juga orang Jawa, ada orang Bali gitu kan. Dan mereka juga mengharapkan bahwa tokoh ini itu yang telah menjadi aset nasional, yang telah menjadi inspirasi memerdekakan Indonesia, itu ini juga jadi milik bangsa Indonesia. Menurut sutradara peraih citra film dokumenter IGP Wiranegara asal Bali mengatakan bahwa film ini merupakan film terpendek yang pernah dibuatnya. Ini adalah film dokumenter yang terpendek waktu yang waktu penggarapannya, sehingga
Saya ambil hanya 3 bulan, jadi proses pembuatannya hanya 3 bulan dari mulai riset sampai dengan film itu jadi. Karena Pak Haris memberitahu saya, ya kita bicara bulan November apa Oktober gitu, sedangkan film itu harus rilis di bulan Januari. Jadi pendek sekali, tapi apapun itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya harap dari situ menjadi starter suatu saat kita based on film tadi, kita bikin film yang lebih baik, entah lebih sempurna, entah itu fiksi maupun film dokumenter lagi. Hanya riset dan riset, kalau di situ kita nggak boleh salah. Jadi segala sesuatu informasi itu harus benar adanya, dari keluarga yang terdekat kalau bisa, sama beberapa ahli-ahli sejarah, peneliti sejarah, itu yang paling penting. Harapan saya ke depan film ini bisa dibuat lebih baik, atau setidaknya film ini bisa menyebar ke masyarakat Gorontalo, khususnya ya, agar masyarakat Gorontalo tahu sejarah bangsanya. Dari hasil diskusi film dokumenter ini, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Akankah film dokumenter ini menjadi identitas sejarah Nani Wartabone? Linggo, Jars Malakian, Taufik Artalalu, Suara Jakarta.